Baik, melihat kepada laporan sebentar tadi, pastinya negara memerlukan sebuah reformasi dalam memacu institusi pendidikan negara. Dan reformasi ini perlu dimulakan menerusi intipati belanjawan yang bakal dibentangkan Jumaat ini. Dan bersama dengan saya pada pagi ini bagi mengulas lanjut berkenaan isu memacu teknologi pendidikan negara adalah Profesor Madya Dr. Syamsul Arya Arifin, pensyarah kanan Certified Design Thinker Professionals, Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris Opsi. Selamat pagi, Doktor. Okay, selamat pagi, Fahmi. Terima kasih Astro Wani kerana menjemput saya ke temubual pada pagi ini. Kebetulan fakulti kami telah bertukar nama ya kepada Fakulti Komputeran dan Meta Teknologi bermula pada bulan Februari. Jadi tak ada lagi under Fakulti Seni Komputeran Industri Kreatif. Jadi ada fakulti baru di UPSI. Baik, Doktor. Okey. Doktor, kita mulakan dengan perbincangan kita, Doktor. Mungkin bila kita bercakap tentang memacu teknologi pendidikan negara ini, Doktor, persoalan yang timbul dalam kalangan pendidik atau mungkin pelajar sendiri adalah sejauh mana pendidikan di Malaysia ketika ini mengadaptasi digital, terutama dalam PNP, Doktor? Okey, terima kasih, Fahmi. Semenjak pandemik dan selepas pandemik, kita dapat lihat bahawa para pendidik dan para pelajar telah sama ada suka atau tidak terpaksa mengadaptasi dengan PNP, terutama di alaf yang terkini. Ya. Kita sekarang berada di era industri revolusi 4.0 dan juga ke arah industri revolusi 5.0 ataupun society 5.0. Jadi pendidik-pendidik ni sama ada mereka suka ataupun tak suka, mereka terpaksa belajar ilmu-ilmu baru, terutama berkaitan pendidikan. Dan kita juga mendapat pengiktirafan daripada University Oxford yang memuji Malaysia kerana telah mengimplementasikan sistem pendidikan PNP, pendidikan tersebut. Ya. Jadi penggunaan, kita dapat lihat penggunaan sosial media yang begitu berluas sekali dengan Telegram, WhatsApp dan email telah digunakan. Begitu juga teknik-teknik pembelajaran seperti project-based learning, flipped learning, micro-learning, seamless learning, mobile learning dan pelbagai jenis kaedah. Jadi para pendidik terpaksa lebih kreatif. Bukan itu sahaja, kita memerlukan juga maksudnya kita bila guna teknologi digital ni, kita perlukan pasaran ataupun ekosistem yang lengkap untuk menjalankan dan beradaptasi dengan pendidikan digital. Sebab kita tahu bahawa bukan mudah ya untuk menjalankan satu teknologi digital ni kerana ada juga kawasan-kawasan di Sabah, Sarawak, pendalaman dan juga kawasan yang tidak dapat diakses. Walaupun kita katakan kita menjalankan secara berluasa, namun masih terdapat kekangan-kekangan tertentu yang perlu diberi perhatian segera dan ini perlulah ditingkatkan di dalam bajet yang akan dibentang tidak lama lagi, bajet madani 2023 ni. Ya. Jadi saya berharap sangat supaya mereka melihat juga kawasan-kawasan yang terpencil, sekolah-sekolah daif, juga sekolah-sekolah yang tak dapat mendapat akses ni dapat akses ya, sedangkan pelajar-pelajar juga terpaksa cuba sedaya upaya mendapat akses internet. Jadi ini terpakai juga kepada para pelajar bukan saja di sekolah, juga yang merangkumi juga di universiti-universiti tempatan ya, di mana terdapat kekangan para pelajar untuk mendapat akses. Jadi yang paling penting sekali ialah akses itu yang paling penting ya. Dia merangkumi bukan saja pelajar biasa, pelajar orang kurang upaya, juga pelajar-pelajar yang tidak bernasib baik, pelajar-pelajar miskin. Jadi mereka perlulah juga diberi penekanan bagaimana untuk mengadaptasi digital terutama dalam PNP. Sebenarnya bagi pandangan saya, work ataupun pembelajaran dari rumah boleh diselang-selikan dengan pembelajaran di dalam bilik darjah ya. Jadi maksudnya dia tidaklah tertumpu saja di dalam kelas, dia boleh juga diadakan di luar bilik darjah mengikut pemantauan yang sepatutnya. Jadi bila kita lihat dalam bajet yang telah dibentang, yang akan dibentangkan ini, perlulah juga mengambil kira yang macam saya katakan tadi, iaitu ya, infrastruktur, ekosistem dan juga peningkatan. Kita perlukan peningkatan daripada segi kemahiran, bukan sahaja daripada segi teknologi digital, kemahiran. Kalau kita lihat negara-negara luar, mereka sudah ada digital buku teks. Ya. Jadi pelajar-pelajar ini tak perlulah bawa buku teks yang berat-berat. Ya. Jadi mereka bawa beg berat, dia akan terutama anak-anak kecil ya, yang daripada kindergarten ataupun prasekolah darjah 1, darjah 2 tu. Jadi mereka akan mengganggu kesan daripada tulang belakang mereka jika mereka membawa beg-beg berat ini. Jadi kerajaan perlulah melihat daripada segi meletakkan sokongan
ke arah pendigitalan buku teks dan juga letakkan buku teks ni supaya dia boleh diakses. Ya, jadi penduduk di luar bandar sana pun boleh akses kalau dia secara digital. Kita boleh akses melalui internet bila-bila masa dan di mana saja. Ya. Jadi itu adalah salah satu daripada perlu dilaksanakan di Malaysia sebab Korea Selatan, Singapura sudah mengimplementasikan. Jadi untuk menuju ke sebuah negara maju, Malaysia perlulah bergerak ke arah itu ya, supaya kita lebih accessible dalam segi teknologi education tersebut. Ya. Yeah. Doktor, sebelum kita bercakap tentang akses pelajar terhadap pendigitalan pembelajaran ini, mungkin wujud isu tentang kemahiran guru-guru ataupun pendidik dalam mengendalikan platform digital sebagai platform pembelajaran. Adakah dengan kurangnya kemahiran mereka boleh membantutkan minat murid-murid untuk mempelajari silibus secara digital dan juga adakah terdapat keperluan untuk mewujudkan kursus bagi guru-guru dan pendidik ini untuk mendapatkan orang kata cara untuk mengendalikan pembelajaran di atas talian, Doktor? Ya, saya bersetuju Fahmi ya, bahawa kita sebenarnya perlu meningkatkan lagi kemahiran para guru ini dalam bidang pendigitalan, terutamanya dalam upskilling ataupun reskilling ya. Contohnya guru-guru yang tiada kaitan dengan ICT juga perlu diberikan literasi digital ya, ICT. Sebagai contohnya di IPT, di Universiti Pendidikan Sultan Idris, kami sudah ada kursus-kursus untuk pensyarah iaitu TILAS yang merangkumi modul-modul tertentu untuk upskilling, reskilling para pensyarah di dalam platform berupa MOOC, MOOC. Ya. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang wajar difikirkan oleh pihak kerajaan mewujudkan satu database ataupun pengkalan seperti MOOC ini. Jadi kita boleh akses bahan-bahan pengajaran dengan mudah dan juga pada bila-bila masa. Jadi kita kena upskilling sebab cikgu-cikgu ni dia kadang-kadang dia orang tak tahu guna ICT. Kadang, walaupun kita tahu dia orang mengajar yang basic-basic saja. Jadi dengan adanya pendedahan teknologi yang terkini, digital dan sebagainya, of course mereka akan meningkatkan lagi performance dan juga kualiti pendidikan itu sendiri. Jadi saya rasa ini perlu ditekankan dalam bajet iaitu mewujudkan satu platform digital untuk diakses oleh semua guru-guru dan pendidik-pendidik seperti yang dilaksanakan di IPT dan perlulah diteruskan juga di sekolah-sekolah dan juga di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri. Ya. Jadi mereka masing-masing perlulah berinisiatif melaksanakan satu program yang secara berkala dan dipantau supaya mereka tahu cikgu-cikgu ini akan mendapat skill ataupun kemahiran digital yang sepatutnya, seelok-eloknya mereka dapat yang basic digital literacy untuk mereka ajar nanti para pelajar ni untuk melaksanakan tugasan-tugasan mereka. Kerana sekarang ni semua tugasan dilaksanakan di dalam platform digital, jadi secara maya dan of course sekarang ni kita ada IR 4.0, kita ada teknologi-teknologi yang terkini ya, seperti AR, virtual reality dan sebagainya. Jadi ini juga adalah satu yang perlu diterapkan. Selain daripada itu, televisyen pendidikan perlulah terus diperkasakan sebab kita tidak mahu dia hanya diperkasakan sewaktu pandemik COVID-19 saja. Sebaliknya, dia boleh diakses dan terus diperkasakan secara konsisten dan secara lestari. Ya, saya suka gunakan ayat lestari sebab pendidikan kita ni perlulah lestari. Maksudnya dia perlulah bersesuaian dengan kualiti dan bertepatan dengan SDG UNESCO yang keempat iaitu quality of education. So quality of education must be there untuk kita melestarikan pendidikan ni dengan kita bangunkan skill-skill para guru ni supaya mereka dapat mendidik anak-anak kita dan para warga yang lain dengan begitu efektif dan lebih berkualiti lagi. Ya. Bukan saja para pelajar di sekolah, kita juga ada para pelajar dewasa. Ya. Jadi kita ada pelbagai peringkat pelajar. Jadi kita harus meletakkan ekosistem pendidikan ini dalam skop yang lebih luas lagi. Jadi dalam konteks memacu teknologi pendidikan negara ini, kita memfokuskan terlebih dahulu kepada pihak sekolah. Jadi apa yang perlu diperlihatkan ialah guru-guru ini perlu ada satu platform untuk mereka belajarlah kemahiran secara digital literacy yang perlu diwujudkan oleh pihak kerajaan. Jadi mereka boleh belajar dan mereka juga boleh mendapat sijil ya, daripada sijil menunjukkan mereka telah mendapat ilmu yang sepatutnya untuk mereka didik anak-anak di sekolah-sekolah. Maka ini akan memberi satu nilai tambah yang baru, added value untuk mereka. Ya. Baik, terima kasih Profesor Dr. Syamsul Arya Arifin, pensyarah Jabatan Komputeran Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI di atas
perkongsian itu sebentar tadi, pelbagai sebenarnya usaha yang ingin kita lakukan bagi memperkasakan pembelajaran digital dalam sektor pendidikan negara. Terima kasih lagi saya ucapkan.